Kotak-kotak begini ada, yang ini yang kayak kakaknya pakai. Ya, jadi betul. Nanti dia satu serinya 6 warna. Ya. Bukan 6 warna, 6 motif ya, motif bahannya nih. Jadi beda-beda teksturnya. Beda-beda. Yang ini dia kotaknya lebih gede, ya. Yang ini dia kecil-kecil, tapi nanti dapat 6. Ya. 6 motif yang berbeda-beda gitu. Nah, ini kayak begini. Nah, terus dia ada juga yang kayak gini nih, yang ada pita-pita begini, yang ini kemeja oversize gini. Ini juga cakep banget nih. Dia biasanya dapat tali ya. Ada, jadi nanti dapat tali bisa buat diikat pinggangnya. Ya. Nah, terus juga ada yang kayak gini, yang polos-polos juga ada. Nah, yang kemeja salur bordir juga ada. Ya. Dan yang ini yang kayak kakaknya pakai kayak begini tuh. Yang ini yang gedenya. Jadi ada bedanya ya teksturnya ya. Harga berapa kalau kemeja-kemeja oversize? Dari harga 85 sampai 108.000 saja. Oh gitu ya, 85 sampai 108.000. Yang pasti LD-nya cukup gede dan dia udah pasti oversize. Ya, nah, itu harga-harga kemejanya. Kemejanya juga yang lagi rame sekarang ya. Jadi banyak yang dicari nih. Nah, terus selain itu dia juga ada yang model kayak vest gitu ya, Mbak gitu, ya. Yang kayak vest tuh seperti digantung tuh. Nah, yang ini ada, yang vestnya kayak begini ada. Dia pakai katunnya katun bolong tapi dalamnya pakai kemejanya kemeja oversize. Size kemeja yang bahannya crinkle ya, crinkle kombi katun bolong. Jadi dia kayak gini, yang kayak gini juga ada. Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini nih. Dia ini katunnya katun bolong, jadi dia kayak begini. Nah, terus yang ininya crinkle. Ini juga cakep nih. Berapa Mbak harganya, Mbak? Ini 122 aja. 122 ya. Hmm. Oke, kalau yang tadi dia model kemeja oversize, yang ini dia ada model kayak gini juga ada yang kayak vest begini. Rompi. Tuh, ini dua piece ya? Oh, nyambung kalau yang ini. Kalau ini dia terpisah. Dua piece ya. Iya, jadi dua piece. Jadi nanti bisa di mix and match sama yang lain. Ya, kalau yang kayak gini-gini harga berapa? Yang kayak gini-gini 122. 122 ya, yang ada vestnya ya. Nah, vestnya juga yang tadi modelnya pendek, yang ini kancing depan. Ya, terus ada juga vest yang modelnya kayak begini. Hmm. Nah, jadi banyak macam dan ini semuanya cakep-cakep. Jadi kalau misalnya casual, dipakai casual bisa, dipakai formal juga formal bisa. Juga. Nah, atasan juga ada lagi yang paling rame lagi nih hari ini yang kayak gini-gini nih. Nah, rata-rata dia dua warna ya serinya ya. Jadi ya.